Halo guys, selamat datang ke channel ini untuk info sensasi artis terkini. Jangan lupa untuk tonton sehingga selesai bagi mengelakkan salah paham. Sebelum itu, jangan lupa tekan like, komen, dan share video ini. Bagi Anda yang belum subscribe, sila subscribe channel ini. Thank you, selamat menonton. Shakila menafikan dakwaan dia sengaja memisahkan Fizi dengan anak tunggal mereka, Aminah Sofia. Saya malas nak ulas benda-benda murahan macam ni, biarlah orang yang sepatutnya uruskan. Kalau betul saya tak bagi jumpa Aminah 2 tahun lepas, saya sudah melakukannya bukan sekarang. Aktris berumur 34 tahun itu mengakui dia telah menyekat nomor Fizi di aplikasi WhatsApp. Katanya dia enggan berurusan mengenai anak dengan orang ketiga. Ada sebab kenapa saya sekat Fizi daripada WhatsApp? Soalan itu kena tanya pada Fizi sendiri. Lagipun saya tak berminat nak berurusan soal anak dengan orang ketiga. Dia pun tidak ada hubungan komunikasi baik dengan saya, jadi kenapa perlu buang masa layan drama semalam? Saya ibu Aminah, ibu kandung Aminah, jadi kesehatan mentalnya menjadi keutamaan saya. Dalam pada itu, pemilik nama Nurul Shakila, Muhammad Koriri, menyatakan ada banyak jalan dan usaha yang boleh digunakan Fizi sekiranya mahu berjumpa anak. Bagaimanapun, Fizi memilih jalan penyelesaian dalam media sosial dengan mengharapkan doa orang ramai yang tidak tahu kemelut sebenar. Jadi tidak mengapalah, biarkan dia. Sebelum ini, Fizi meluahkan rasa terkilan tidak dapat berjumpa anak tunggalnya ketika hari graduasi. Kemudian, bekas peserta pilih kasih musim kedua menyatakan Shakila Koriri telah menyekat nomornya karena sudah tidak boleh dihubungi. Terdahulu, Fizi pernah mendirikan rumah tangga dengan pelakon Shakila pada 18 Februari 2018, namun bercerai 2 tahun kemudian. Hasil perkawinan mereka dikurniakan seorang cahaya mata bernama Aminah Sofia. Sekian info, terima kasih.